Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Prodi Kimia A Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 dengan dosen pengampu Bu Irma Ratna Kartika Sari, Magister of Science and Technology. Sebelumnya kami akan melakukan uji coba fermentasi ragi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 1307620049. Lalu ada teman saya Asif Andita Putri dengan NIM 1307620075. Lalu ada Yulia Rahma dengan NIM 1307620028. Selamat menonton. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dimasukkan gula pasir ke dalam 5 botol dengan ketentuan yang berbeda-beda, di mana untuk botol yang pertama tidak dimasukkan gula pasir atau 0 sendok makan gula pasir. Untuk botol yang kedua, 2 sendok makan gula pasir. Botol yang ketiga, 4 sendok makan gula pasir. Botol keempat, 6 sendok makan gula pasir, dan yang terakhir botol kelima 8 sendok makan gula pasir. Setelah itu, masukkan larutan baking soda bersuhu normal ke dalam masing-masing botol dengan takaran 100 ml per botolnya. Setelah itu, masukkan ragi dengan takaran 1 sendok teh ke masing-masing botol. Tutup botol dengan balon dan amati perubahan yang terjadi.